Harga pakan ayam naik akibat dolar yang mencapai Rp14.000 lebih. Kenaikan harga tersebut pun membuat harga telur ayam di pasar atas baru Kota Cimahi naik hingga Rp4.000 per kilogram. Harga pakan ayam naik disebabkan harga dolar mencapai Rp14.000 lebih. Hal tersebut pun berdampak pada harga telur ayam di pasar Cimahi yang naik sangat signifikan mencapai Rp4.000 per kilogram. Telur ayam yang semula dijual di kisaran harga Rp24.000 per kilogram, sekarang mencapai di kisaran Rp28.000 per kilogram. Menurut seorang penjual telur, Dipo, sudah hampir seminggu harga telur ayam naik disebabkan mahalnya pakan ayam hingga kenaikan harga bahan bakar minyak yang mempengaruhi harga telur. Udah berapa lama? 4 hari 5 hari. 4 hari 5 hari. Puncaknya sekarang jadi 2 jam. Yang gak tahu bakal ini satu perubahan segini atau mau naik harga. Kalau kenaikan sendiri dari tiap hari itu bertahap atau langsung bertahap? Soalnya kalau memang ibu sendiri untuk belanja itu biasanya dalam seminggu bisa berapa kali? Bisa 2 kali, itu ya sama makan atau kebanyakan. Warga berharap harga sembako di pasar segera normal. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.